Assalamualaikum. Kita langsung menuju ke Pantai Perigi. Ya. Langsung Pantai Perigi nanti ini. Ini sudah jalan ke mau masuk, mau udah naik turun. Ini sebentar lagi. Di depan itu ada view bagus, Lur. Coba lihat di depan itu. Waduh. Bagus sekali view-nya. Nah, itu gunung saonggok itu tuh. Satu onggok, gunung eh dua onggok. Nah, itu Lur. Ya, di depan itu. Nah, gitu Lur. Nah, ini kita mau naik gunung. Naik gunung Lur. Nah, mau naik gunung. Nah, setelah naik kita turun langsung itu pantai nanti. Nah, itu di depannya Lur. Bagus sekali ya Lur. Tuh lihat nih, apa itu? Aduh, tuh keindahan alam. Keindahan alam yang diciptakan Tuhan ini. Ya ini seperti ini. Kita menikmati ya Lur. Hari ini vlog Sunarto ke Pantai Perigi. Sampai mau masuk ke Pantai Periginya, gak tahu jam berapa ini, sudah jam 12 hampir setengah 1. Nah depan kita ini sudah seonggok seonggok gunung ya. Gunung atau apa ya namanya ini. Ya begitulah. Gunung namanya ini Lur, tapi nggak tahu aktif apa enggak, tapi kelihatannya nggak aktif Lur, tapi sudah diselimuti oleh kabut. Nah ini begitu naik ke situ nanti turun itu sudah pantai ini. Di ini Lur, bagus sekali. Kiri kanan ada apa namanya umbul-umbul, ya umbul-umbul Lur, umbul-umbul yang dipasang oleh desa setempat. Nah ini Lur, itu Lur depan Lur, bagus sekali Lur, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Yakin, sumpah, bagus Lur. Kalau dulur gak bilang bagus berarti matanya harus diperiksakan dulu. Bagus Lur, udaranya semriwing, sejuk. Sejuk, nah ini sudah jam 1, setengah 1 tapi udaranya sejuk Lur. Ya, semriwing. Nah ini Lur, semriwing. Semriwing. Kiri kanan kita dipasangin umbul-umbul ya. Jadi kita harus hati-hati tetap karena jalannya agak kecil, bukan besar, mungkin untuk dua kendaraan saja. Kalau kita nyalip sepeda motor juga harus hati-hati ya. Nah ini Lur, sebelah kanan saya itu ada dua gunung yang menjulang. Dua gunung yang menjulang Lur, sebelah kanan saya ini. Nah ini kelihatannya habis hujan Lur, sini Lur, habis hujan, tapi no masalah, kita di dalam mobil Lur, jadi enggak takut kehujanan. Ya dulur, ini kita ke Pantai Perigi mau nyampe, tapi kita harus apa namanya melalui gunung dulu Lur. Itu Lur, gunung dua sebelah kanan saya Lur, tuh gunungnya Lur. Nah ada satu lagi agak jauh. Nah ini Lur, ya inilah Pantai Perigi pada hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa nih? 14. Tanggal 14 Mei. 13. Ya. Nah ini Lur. Oh ini kita belok kiri Lur. Belok kiri Lur. Nah ini Lur. Belok kiri kita karena satu arah Lur. Nah, itu lihat Lur, sebelah kanan bagus sekali Lur. Dulur kalau kesini pasti seneng. Sejauh mata memandang ini kita sudah memasuki hutan. Jalannya bagus berliku-liku. Tapi halus Lur. Halus jalannya, tapi tetap hati-hati ya Lur. Di sini harus tetap hati-hati. Kalau tidak hati-hati, yang rugi kita sendiri dan orang lain, ya. Jadi ini sudah mau ke pantai. Oke. Nah itu Lur, nah itu bagus sekali Lur, ya Allah, bagus sekali alamnya tuh Lur, alamnya. Nah ini alamnya bagus sekali Lur, coba, bagus sekali Lur. Nih lihat nih, nah ini kita belok kiri, jalannya tetap halus Lur. Nah tapi tetap ya, kita harus waspada dan hati-hati ya, karena kita jalannya berliku-liku, berkelok-kelok melalui hutan. Ini sudah hutan ini.
ini kan naik gunung, turun gunung, naik-naik ke puncak gunung. Nah ini naik lur, tuh jalannya bagus kan? Bagus sekali lur, ya kan? Bagus sekali lur, tuh. Ya ini kiri kanan sudah hutan. Kita agak naik lur, tapi naiknya landai lur, ya landai. Nah kita naik terus, nah bagus lur. Nah kita naik terus lur, Nah ini lur, waduh enak sekali lur. Tapi tetap alun-alun ya lur. Karena apa? Karena jalannya agak sempit ya lur. Bukan sempit ya, kita harus waspada ya, cukuplah jalannya lur. Cukup mulus, halus mulus ya. Cuma kita harus hati-hati karena berkelok-kelok lur. Ya, tidak ada jalan landai, berkelok-kelok. Ya, ini berkelok-kelok. Berkelok-kelok tapi naik terus ya. Karena kita menaiki gunung. Iya, kita naik terus lur. Nah, kita berkelok-kelok tetap waspada dan hati-hati. Nah, ini lur. Iya, naik lagi. Iya, itu depan kita lur. Ya Allah, alamnya bagus sekali. Sumpah, yakin, sumpah. Nah ini, wah ini naik lagi. Kita naik lagi. Ya lur, kita lurus saja. Ya, kita lurus saja ini. Wah, ini banyak truk nih. Malah, iya nih. Berkelok-kelok lur. Aduh, enak sekali lur. Ya, banyak truk besar-besar ini ke sini. Cukup jalannya, oke? Iya, terus kita ini lur. Nanjak terus. Tidak ada jalan yang datar. Ya lur, dulur kalau kesini tetap waspada dan hati-hati ya, karena apa, jalannya berkelok-kelok, nanjak berkelok-kelok lur. Ya ini nanjak lagi, kita nanjak lagi. Iya ya, mulus jalannya lur, bagus mulus, betul-betul mulus dan bagus ini jalannya. Nah ini lur, jalannya bagus lur. Nih, jalannya mulus bagus nih. Ya, ini lur. Iya kan? Nah. Mulus bagus lur. Nah, tuh ya kan? Nah. Bagus mulus lur. Berkelok-kelok tetap. Lanjut berkelok-kelok terus. Iya, ini sudah. Ya, kelihatannya ini sudah di puncak tertinggi. Kita turun lur. Ya. Kita turun. Oh, masih naik lagi. Masih naik lagi lur. Ya, ternyata masih naik lagi. Ya, saya pikir sudah turun, tapi masih naik lagi. Oke, tetap waspada lur. Ya, masih berkelok-kelok ini. Tetap waspada. Waspada ya lur. Tetap waspada. Ya, tapi sepi lur. Sepi. Ya, tapi tetap waspada. Tetap kita waspada. Enggak boleh lengah. Ya, naik lagi, lur. Ya, naik lagi. Berkelok-kelok naik lagi. Iya, berkelok-kelok naik terus. Ya. Iya, lur. Naik terus. Nah, ini kelihatannya sudah ada jalan datar. Nah, baru kita ini turun. Turun ya, lur. Sudah ada perkampungan. Nah, sudah ada perkampungan. Kita baru menikmati jalan datar. Naik dulu sebentar. Ya, naik dulu sebentar, lur. Berkelok-kelok lagi. Iya, berkelok-kelok lagi, lur. Naik-naik ke puncak gunung, ya, lur. Nah, ini masih naik. Nah, ini. Ya, lur. Dulur dipastikan kalau ke sini. Karena apa? Tidak pernah akan kecewa. Karena pantai lur, pantai ya seperti itu lur, ya pantai itu pasti banyak air, banyak pasir ya lur. Kita nginep nanti lur di situ. Nah ini ternyata sudah turun nih lur, ya jalannya sudah turun tapi nyaman. Jadi inilah jalan raya Perigi lur ya, jalan raya Perigi. Tapi jangan takut, di sini ada pom bensin mini ya lur. Nah, jangan takut ya, ada pom bensin mini. Nah ini lur, iya ini sudah perkampungan, kita sudah landai, sudah jalannya sudah apa namanya, tidak kelok-kelok lagi, sudah lewat.
sebentar lagi kita pasti masuk ke pantai. Blog Sunarto hari ini undur diri. Tetap semangat, jaga ini. Wassalam.